Assalamualaikum dan selamat datang guys ke channel AnimaxLens. Okey guys, untuk hari ini aku akan sharekan tentang satu game, iaitu game Far Cry Primal. Okey, untuk pengetahuan korang, aku jumpa game ni melalui YouTube. Aku dah nampak dekat YouTube video pasal Far Cry Primal ni dan aku tertarik dengan game ni. So aku cari dan aku download game ni. So untuk game ni dia lebih kepada solo player. So aku pun belum main lagi game ni. Tadi ada cuba buka juga dekat prologue, nampak di sini baru dekat prologue dia. Aku tak tahu macam mana go nya game ni apa semua. So aku ingat kita akan try dulu. Kita try main dulu tengok macam mana. So aku ingat kita tak payah start, baru kita tengok pada prologue baliklah. Saya klik balik pada new game lah, sebab kalau nak load game pun tak ada apa lagi. Okay, so aku akan mula pada new game balik lah. Kita tengok. Okay, aku ni, oh ni apa setting pun. Okay, ni kita nak setting lah game ni kepada hard ke, normal ke, expert ke. So aku main normal je. Subtitle aku dah cuba cari bahasa Melayu tadi, memang tak ada. Mungkin kena buat game sendiri, letak bahasa Melayu baru ada kot. Tapi so yang kita faham English lah. Mana English? Okay, English as animation. Ini aku tak tahu untuk apa ni, tapi aku ingat kita pakai yang standard dia, default saja. Okay, kita start dulu. Save game. Okay, tadi kot. Yes, ya. Yeah. Tadi aku terus quit balik sebab dekat prologue dah tu, starting dia tu. Jadi aku ingat terlepas dah tu tak okey dah tengok. Apa? Dia 16 lah game ni. Game ni dia ala-ala macam zaman purba lah. Pare sudah skill lagi banyak. Game ni pada zaman 10,000 BC. Aku macam ada satu movie sebelum ni 10,000 BC, lebih kurang macam tu lah. Tapi dia bukan di zaman ice ni. Jadi prologue ni lah yang aku tak nak korang terlepas, sebab agak menarik prologue dia ni. So aku start dari awal balik. Siap bertanduk rusa lagi guys. So kita layan dulu punya prolog ni. Okay, so dalam game ni puak yang aku akan main ataupun puak untuk main karakter dia adalah puak Wenger. Palu mansepa Wenger duashala. Okay, di dekat prolog ni aku tekan try tekan skip, tapi memang tak boleh skip lah. So memang dekat prolog ni memang kita kena tengok sampai habis. Winjai damsha mabaya kuama udam. Ini salah satu musuh lah, udam. Ini ada lagi satu, Izila Master of Fire. Guys, game ni daripada Ubisoft lah. Ubisoft, mungkin Ubisoft ni ramai kalau kata gaming ni dia tahu lah. Ubisoft ni. Okay, ni dia punya starting guys. Oh, yang ni boleh skip guys. Tapi aku ingat kita tengok dulu lah. Tengok dulu. Kalau memang boleh tekan escape ni.
Aku tadi tak sempat nak jalan sampai sini. Kau ke sana kereta. Takar. Okey. So nama aku Takar. Takar pun Takar lah. So untuk ni aku masih boleh apa, belum boleh kontrol lagi. Dia masih auto lagi. Okey, dah boleh kontrol. Jap. Aku tak berapa nak tahu dengan kontrolnya. Kita tengok option lah. Jap, tengok. Keyboard and mouse, acceleration, kat dalam kot sekejap. Okay, jalan macam biasa. Attack aim kanan. Okay guys, kat sini memang dia ni kita boleh reset to default dan sebagainya. Okay ni merangkak crush. Okay, sorry lah kalau bahasa orang putih aku tak apa nak sedap sikit bunyi ya. Kerorok. Ok, tak apa, kita akan belajar pelan-pelan. Ok, lag. Ok, dia tutup. Ok, siap. Dia lebih kurang sama kalau pernah main Counter Strike lah. Ataupun senang lah kalau memang gaming untuk combat ni, dia punya keyboard lebih kurang sama. So, tak apa-apa nak kekok lah main. Mama fly damas. Ok, Chadubi dashimas. Belum boleh cari kot apa ni pula cik. Apa yang pula kita completing mission in Sanhatra halu shashwalin shalamas manakuan mas hahadamas shuta narimas. Jadi cerita dia nak hunt si mamut ni, yang gemuk ni. Yang mana satu dia hunt? Okey, yang besar tu. Ui, sepatut. Di depan. Okay, aku kontrol CRL. Sekejap tengok, aku nak tengok attack dia lagi. Takkan attack dia cucuk ke depan gitu. Boleh dapat panah ke apa. Okay juga. Ni aku dapat spear je. Tengok sekejap. Attack, aim. Okay, aim right mouse, attack. Okay. Kalau aim boleh baling kan? Tengok sekali. Boleh. Ada lagi. Kejamnya aku. Okay. Yang pertama settle guys. Aku bunuh si mamut. Push loud rakwash. Oh, yang ni auto guys. Yang ni dia punya kamu. Aku tadi nak selang. Aku tadi nak selang dia. Tujuh. Go.
gimmick dia lagi. Oh, hero takkan mati tak. Terjun tingkat 20 pun kalau hero tak matilah. Macam cita takak. Jangan berhenti takak. Find the land of Oros. Find our lost Ranger brothers. Okay, dia suruh aku cari tanah Oros dengan adik-beradik Ranger ni. Oh, dia dah mati macam mana nak berjalan. Walk free. Okay, dia bagi tangkal ke aku. Ada lagi harimau tu. Oh, okay, tadi bukan harimau lah. Kalau 10,000 BC, Sabertooth. Bukan harimau, Sabertooth guys. CTRL heal, okay. Jadi, apa? Club action complete. New food recipe, speed booth. Okay, tekan tab. Okay. Oh, kena ada meat. Mana nak cari meat pula. So, sekarang ni seller gitu rasa. Aku nak buat apa ni? New steamboat weapon available ni after complete mission. Adakah aku perlu berjalan dan dengan besar je? Map. Get okay. Okay, dah faham. Okay, so kita nak tahu kita punya quest tu. Aku tekan map ni, dia keluar. Get a resource to craft bow. Resource to craft bow. So, sini ada crafting, dia crafting bow. Bow. Tengok bow. Oh, upgrade. You have not learned how to be a bow yet. The bow is a balanced arrow. Sorry. So, aku macam mana aku nak buat? Nah, senjata pun tak ada ni. Semua tak boleh buat ni. So aku tekan Q. Wow, okay. Senjata tu. Sekejap aku tengok sekali lagi map sekali. Get a resource. So resource ni kok benda. Right. Pokok. Ah. Okay. Aku tengok benda ni berkelip-kelip. Tu dia suruh aku kutip kayu ni kot. Kita kutip je lah. Oh, ni pun boleh kutip. Apa tadi? Oh, kutip. Kutip. Dia suruh kita kumpul, kita kumpul je. Apa lagi? Oh, ni. Oh, ni yang tadi. Oh, rip. So, apa lagi kena buat? Okay. Ada lagi, tip. Okay. Berapa banyak aku nak kena kutip? Pack is full of this item. Press I to open. Oh, okay, dah boleh buat I. Okay, kena pakai 5 je kayu tu. Tapi okay, untuk buat bow guys, 5 alder wood, 2 slate. Oh, reeds sekali. So maknanya memang aku guna kutip semua lah. Okay, aku dah bow. Okay, cara kuno lah buat bow. Tiba-tiba datang tali kan. Oh, tak cukup cekang nampak tadi. Wow. Test.
Papoyo. Pap. Partigli atra dausam. Hunting. Okay, Tuhan officially approach your personally. Okay, crush. Okay. V. Okay. Untuk best V untuk Hunter Vision ni mahu Blood Trail. Okay. Okay. Dia kata so kita mencangkung lah, jalan itik katanya. Lepas tu V ni untuk Hunter Vision. Dia kata jangan duduk dekat lah. Okay, panah. Oh panah. Oh ho ho ho. So kalau aku panah pun aku boleh ambil balik. Okay, okay guys, aku tak berapa nak dapat tangkap lagi pasal game ni. Okay. Aku akan kaji dulu pelan-pelan pasal game ni guys. So untuk video kali ni sampai sini saja guys. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. InsyaAllah aku akan buat yang lebih baik lah untuk aku faham lagi pasal game ni, agar kita boleh sama-sama review game ni. Okay, jumpa lagi guys. Jangan lupa subscribe, share dan like guys. Juga komen di bawah kalau ada antara korang yang pernah main game ni, bantu aku, kita sama-sama enjoy untuk game ni. Jangan lupa subscribe Animax Line guys. InsyaAllah jumpa lagi. Bye.